pertama caranya di sini mesti memasukkan air. Nani buruan. Sabar ya. Repot di anak. Rempong. Jadi kali ini kita akan bermain permainan namanya Krecy. Krecy ini dari Jepang. Jadi mainan ini adalah DIY. Nanti kalau udah jadi kita bisa makan nih bareng-bareng. Ini jadi ada dua bubuknya, nanti bakalan kita masukin ke cetakan ini. Nah, di dalam cetakan ini ada berbentuk ikan. Kita bisa jadiin kayak yang ada di gambar ini lah. Namanya Krecy, tapi di sini adalah Krecy sushi. Beda sama yang sebelumnya. Yuk kita bikin bareng-bareng. Oke. Okay. Nah, pertama caranya di sini mesti memasukkan air. Nani buruan. Sabar ya. Buruan. Nah, setelah kita masukin air, kita akan buka bungkusnya masing-masing. Satu lagi, Boboy. Itu udah dituangin. Jangan sampai tumpah ya. Kamu bisa aduk masing-masing. Nah, ini kita tuang di nomor 1. Kamu udah gak sabar mau coba? Iya. Nah. Ya laper banget. Nanti ini kalau diaduk itu berubah jadi nasi. Ayo terus diaduk. Itu nasi. Iya. Itu nasi beneran. Kalau udah jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Ada nasi yang udah jadi akan kita gulung menjadi sushi. Jadi aku bagi dua ya. Udah jadi belum? Terus digulung, dibulet-buletin, kasih lihat dong dibulet-buletinnya gimana. Nah, dibulet-buletin. Bisa, dimakan. Coba kasih lihat, belum, ini belum jadi kan, kita belum kasih saus. Kamu ambil, taruh di atas. Ambil di ya. Kataku. Gak apa-apa. Bantu Noni. Gak apa-apa, bantuin aku buat sausnya ya. Sausnya ini buat di atas. Nih, sate bulet-bulet. Abel sini aduk ininya. Kuning dan pink. Ini bisa dipakai untuk di topping sushi ya. Raya aduk, Atara juga aduk. Diaduk sampai berubah warnanya. Jadi aku bisa kurangin airnya. Nah, coba diaduk pelan-pelan ya ngaduknya. Aku udah selesai ngaduk. Aku udah selesai nih. Udah kental. Kita juga bisa masukkan bumbu ini ke dalam airnya karena yang satunya itu akan bentuknya berubah menjadi telur ikan. Nah, cara membuat telur ikan ya adalah menggunakan pipet ini. Satu, dua, tiga, telur ikan. Yang ini. Aduk-aduk. Nih, setelah jadi, kita akan masukin ini di tengah. Repot di anak. Nah, ayo, dulu. Oke. Nah, ikut dengerin aku dulu ya. Ini kita tuangin di sini. Ya. Siapa ya. Ini? Abel kasih sausnya ke atas. Coba kamu kasih. Dah. Jadi deh. Ini dia makanan kreasi kita. Yuk kita lanjut. Nah, ini kita udah selesai bikin krecinya. Emang ya, agak ribet, tapi aku kotor kena krecy. Oke, teman-teman, kita udah selesai bikin krecinya. Ya. Emang agak ribet ya. Tapi tetap seneng kan? Iya. Nih, kalau teman-teman kasih nilai ini berapa permainannya? Kamu kasih nilai berapa? 100. Oh, banyak ya. Kamu kasih nilai berapa? 9. Kalau buat aku ini nilainya 8. Cukup fun, tapi emang agak ribet, tapi tetap menyenangkan. Ayo kita makan. Ya, makan yang ini. Kamu yang mana? Kamu mau yang mana? Aku yang ini. Jadi ambil, boleh yang mana aja. Ketakan makannya kayak gitu. Gimana, enak enggak? Ya. Enak? Rasanya gimana? Manis? Gimana? Enak gak rasanya? Kita coba ya guys. Manis? Manis? Bobo? Enak gak? Jadi kalau di sini tuh rasanya enak. Yang warna kuning itu rasanya jeruk. Kebanyakan sih rasanya kayak buah dan putihnya itu manis. Tapi kurang rasanya sih. Jadi kalau untuk krecy kali ini aku bakalan kasih nilai 8 deh ya, karena rasanya enak sih walaupun tampilannya ya begitu adanya. 4. Kalau Freya kasih nilai berapa? 100. Enak banget. Boy, duduk sini dulu boy. Jadi kalau kalian mau mainin permainan ini juga, kalian bisa temuin mainan ini di toko online. Kalian bisa order dan kalian bisa cobain sendiri gimana sih keribetannya mainan ini bareng sama temen-temen atau
untuk adik-adik kalian. Jangan lupa nonton terus Cek Ombak selanjutnya dan di subscribe juga channel Famous ID. Sampai jumpa di Cek Ombak berikutnya. Dadah.